Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bosku. Berjumpa lagi bersama saya di channel Raja Kreatif, channel yang wih keren bos. Oke, udah lama banget ya kita nggak ngevlog pakai ini ya, si Blacky ya, karena ada sesuatu hal yang harus kita kerjain ya. Pokoknya udah lama banget ya, kita minta maaf karena baru hari ini kita ada kesempatan buat ngevlog lagi pakai motor ini, rajanya si Raja. Oke guys, apa ya, mohon maaf ya, di sini nggak bisa gaspol atau kebut-kebut soalnya dikarenakan kondisi jalanan yang tidak memungkinkan. Ini jalanan kecil ya, nggak bukan jalan lebar. Nah, duluan. Yo. Nah, jadi kondisinya tuh kayak gini. Kondisi jalannya masih sama kayak yang dulu ya. Belum ada banyak perubahan. Dan motornya juga belum banyak perubahan juga. Ya, seperti inilah kondisinya. Jadi kemarin motornya ini rusak ya, nggak udah lama banget, nggak malas lah mau dibenerin tuh malas. Jadi baru sekarang kita benerin, jadi kita pakai lagi malam ini. Nah, banyak kendala sih, belum begitu sempurna ya, masih banyak perbaikan, tapi masih bisa dipakai. Dan sebenarnya kemarin saya udah sempat ngevlog ya pakai motor ini, tapi kameranya error. Iya, udah nggak bisa nyimpan lagi. Jadi sekarang kita coba ngevlog lagi. Mudah-mudahan ini tersimpan ya guys ya. Guys, kawan ini buat kawan. Kita mau jalan lagi bos, pokoknya daerah keliling sini tuh kita udah lama banget nggak lewat sini ya. Kemarin kita ngevlog pakai Matic, tapi nggak lewat sini ya, lewat yang pinggiran kota. Sekarang kita lewat tengah kota, mudah-mudahan jalannya tuh nggak semacet biasanya ya. Kita mau lewat ini bos. Ya. Kita mau ini aja dah, lurus coba lurus. Juga ya kalau gaspol, matanya udah nggak awas lagi, udah buram, udah kabur kalau malam hari, jadi nggak berani gaspol lagi. Coba dah, yang penting kita lewat sini aja, pokoknya kita jalan terus. Ini lampunya udah nggak terang lagi, lampu motor nih, karena baterainya udah hampir habis kali ya, baterainya nggak kuat lagi akinya, minta ganti baru kayaknya. Oh, di sini ada acara bos. Ya, acara apa nih bos? Bebiar Hari Bayangkara 17
7. Oh, mantap, ramai. Kalau teman-teman masuk situ tuh banyak orang jualan. Kayak pasar malam udah. Padahal sama aja tuh, yang di pasar sama yang di sini orangnya sama yang jualan. Knalpotnya udah gak enak lagi, guys. Udah agak gimana ya ngomongnya ya. Suaranya tuh agak ngebas tuh, jadi kurang berdenting. Kayaknya minta ganti ini busa apa namanya ya? Minta ganti glass wall atau apa namanya, kayak gitulah pokoknya ya. Itu belum sempat kita bongkar ya. Nah, suaranya tuh udah agak lain, tapi kalau tenaganya masih sama. Ini kalau motor ini tenaga atasnya tuh bikin ngejutin kita gitu, bikin kita terkejut, ngagetin apa namanya ya, ngagetin gitulah ya. Pokoknya kita mau ke sini, udahlah kita belok ke kiri, mutar-mutar aja lah. Gak tahu mau kemana nih. Jadi kurang asik kalau knalpotnya ini ya, ngebas. Tapi sebagian orang banyak juga sih yang suka suara ngebas. Kalau saya sukanya yang agak ini, agak berdenting ya. Dia lebih enak kayaknya. Kita jumpa lagi di jalan ini. Tuh, teman-teman bisa lihat ya apanya. Sorot lampunya tuh kurang tajam, udah nggak seterang kemarin. Nih jalan ini tuh yang agak sepi ya. Kalau di jalan tengah tadi, di jalan di tengah kota tadi ramai. Tapi ini agak sepi jalanan. Dan lampunya nggak banyak, lampu jalannya. Pokoknya kita mah muter-muter doang ya, nggak ada tujuan, nggak tahu mau ngapain juga di sini. Muter aja lah, lihat sini. Silaunya lampu mobil itu, mungkin lampu saya silau juga kali ya. Oh, teman-teman bisa lihat tuh sepanjang jalan tuh lampu semua tuh, jadi terang di sini nih. Thank you.
suaranya udah pas belum sih? Nanti terlalu menunduk kan nggak enak nontonnya, terlalu tinggi juga nggak enak nontonnya kan. Nah kalau gini pas belum nih? Enak juga kayaknya lah. Nongkrong kita, enggak ada kawan. Cuak. Kita pulang aja, guys. Kita mampir dulu, guys. Pada liatin, bodo amat. Kita pulang ya guys ya. Pokoknya guys ya, rasanya masih sama kayak yang dulu, ganas. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja.